Guys, hari ini saya berada di sawah. Hanya ada ini rumput padi. Jadi kita ambil yang mudah buat lalapannya, guys. Nah, yang kayak gini, guys. Ini bisa buat lalapan. Yang mudah kayak gini ya. Guys, ini daun jengkol mudanya dapat banyak, guys. Ini sambal tomatnya mantap nih, guys. Aromanya menggoda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi ya bersama saya Daniel. Hari ini saya mau mukbang lalapan mentah lagi, guys, ya. Jadi di sini ada lumayan banyak ini, guys, lalapannya. Rata-rata semuanya di sini udah pernah semua saya makan. Ini aja yang belum, guys. Ini ada kacang tanah ya. Rebusan udah sering, ini mentahan, guys. Dan untuk lalapan yang lainnya ada batang pepaya, ada daun jengkol, daun mangga, ada anakan nangka, ada jengkol, juga ada petai cina, ada kacang juga. Sini ada batang padi, guys. Ini batang padinya, kalau yang udah kayak gini nggak bisa dimakan, guys. Ini sebagai contoh aja karena baru tampil di video saya ya. Jadi biar tahu ini batang padi, guys. Yang dimakan ininya, guys. Nah, yang muda. Nah, kayak gini, guys. Jadi saya pilih lagi. Mana yang bisa dimakan ya. Ini kita pikirkan dulu. Ini, guys. Oke, guys ya. Cuma itu aja menu kita hari ini. Dan sambalnya saya pakai sambal tomat. Di sini ada ikan asin, guys. Sebelum makan, kita baca doa terlebih dahulu. Jangan lupa cuci tangan. Ini ada nasi juga ya, guys ya. Taruh di mana nih, guys ya? Soalnya ulekannya ini, guys, besar banget kali ini ya. Nah, kita letak sini aja. Nah, ini anakan nangkanya kita singkirkan dulu tapi. Nah. Taruh sini nasinya, guys. Itu masih ada, kalau kurang nanti saya tambah lagi ya. Waduh. Wah. Oke, guys, kita coba jengkolnya. Mari makan, guys. Sambalnya mantap, juara lah pokoknya ya. Sambal tomat super pedas, super mantap. Coba pucuk jengkol. Ini kesat tenggorokan, guys. Coba daun pepaya. Pas, guys. Cocok banget. Daun pepaya ke sambal tomat ya. Hmm.
Ini agak tua kelihatannya ya. Daun mangga kalau yang enak itu yang kayak warnanya kayak ini guys. Tapi susah nyarinya tadi. Suka. Ini mendingan. Nah, ini kita coba guys. Padi, batang padi ya. Buang sini. Enak nata ya. Daun apa? Kacang tanah. Itu sayang banyak yang tua-tua ini guys. Kalau buat lalapan yang pucuk-pucukan gitu ya, mudah. Ini. Sajinya yang kayak gini enak guys. Oh, ini mudah nih. Oh, pakai sambal yang banyak. Yang hobi lalapan, peminat lalapan pasti tahulah ya.
nikmatnya lalapan ini. Kalau yang nggak pernah makan, lihatnya heran mungkin ya, kok bisa dimakan daun-daun mentah kayak ini, guys. Nggak kacang, guys. Minum dulu ya. Oke, guys, kita lanjut lagi. Cabai banyak banget, guys. Thank you.
Oke guys ya, videonya cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kita jumpa di video selanjutnya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.